pernah lagi tak begitu masa dalam Dan Star. Okey. Jadi saya memang memang jagalah saya pun makanan saya. Daripada Dr. Elda, yeah, Pakar Kesihatan. Itulah kerana Pakar begitu juga sebab kita pernah panggil juga Syiha dalam kita punya program. Dia cakap ada satu kali tu dia suara tak terkeluar masa dia kena Asia kan. Jadi benda-benda tu mungkin apa mungkin Pakar boleh kongsikan tiba-tiba secara hati-hati ni saya selalu beritahu gini lah. Memang dia ni dilahirkan mungkin sebagai seorang penyanyi. Bakat tu dah ada dan dia mudah untuk dia nak menyanyi. Kita susah pasal dah ada bakat ni. Tapi yang susah bagi menjadi seorang penyanyi yang berjaya adalah bagaimana dia menguruskan kerjaya dia. So untuk menjadi seorang penyanyi yang berjaya, dia mesti jaga fizikal dia dulu. Okay? Dia mesti tidur dia, makan dia, supaya vokal apa elok terjaga, supaya kesihatan badan. Tak adalah badan tu gemuk jentong gitu. Siapa nak tengok kan? So dia mesti jaga dia punya fizikal body dia supaya selesa mata memandang sebagainya. So ini yang penting, bukan hanya sekadar menyanyi saja. Menyanyi kita dah tahu bakat dia tu bagus. Tapi kalau bakat bagus, tidak menjaga apa nama kejayaan dia dengan baik, orang pun tak. Lama-lama orang takkan minat menyanyi. Banyak artis-artis yang kita tengok digagal tengah jalan tu kerana perkara gini. Kerana dia tak menguruskan kejayaan dia dengan baik. Because menyanyi ni bukan suka-suka hobi tak. Dia dah jadi satu kejayaan. Dan hasilnya lumayan. Bukannya main pondok-pondok itu tak. Itulah hasilnya lumayan kalau betul-betul kita menjaga kita punya kejayaan. Pakar pun dah macam Indonesia juga. Hasilnya lumayan. Tapi macam Elda okey lah. Dengan badan langsing lagi. Alhamdulillah. Masih lagi okey lah. Dia kata dia okey. Okey macam dia sendiri. Anda sebagai pembekal artis pergi ke Indonesia. Ayat Melayu sikit kan pembekal dia. Macam pembekal roti itu. Okey. Sebab kita tahu daripada management anda ni memang anda macam anda kata-kata tadi anda memang sangat kreatif dengan lagu dan sebagainya. Okey, macam mana boleh kesan bakat fitri itu ke Indonesia lepas tu juara lagi dan macam mana? Mungkin ada lagi tu ke? Okey. Tak masa tu saya dijemput oleh Emelina untuk menyanyi bersama. Lepas tu tak tahu pun siapa lagi akan menyanyi bersama masa tu pula. Dia jemput sekali ni Dior, lepas tu Fitri dengan Faris masa tu. Dan kita menyanyi berempat dengan Abelina. Barulah tahu kat situ, oh Fitri bagus untuk tahu dangdut semua. That's why untuk yang di Akademi Asia tu punya audition. So panggil dia untuk pergi audition masa tu. Masa tu lah baru dapat tahu. Itu je lah. Okay, maksudnya kenapa Dior tak mencuba dalam di Akademi Asia? Adakah melihat umur ataupun belum lagi? Ataupun dah ready untuk jadi juri ke apa tu? Macam mana? Juri tidak. Saya sebenarnya dia seorang yang walaupun kita nampak macam wah outgoing, tapi saya sendiri saya untuk dalam bidang nyanyian yang bila dikatakan di Indonesia saya low esteem. Okay. Saya macam alamak aku tak sehebat macam dia orang. So tak adalah nak pergi masa tu. So memang tak prepare langsung. So tak apalah ambil orang lain. Apa siapa-siapa kawan-kawan ke apa, kita tolong push macam tu je lah. Kita tengok apa yang berlaku. Mana tahu insyaAllah tahun ni kita pula nak masuk. Cara marketing dia tengok dulu kau masuk. Okay macam tu kita tahu kita ada di Korea, di Indonesia gitu kan, banyak persembahan juga. Jadi cakap pasal makanan tradisional. Okay. Perbezaannya macam mana? Saya tu anda makan semua aja. Dekat Korea. Perbezaan apa Korea dengan Malaysia? Malaysia Indonesia mungkin makan kesukaan anda nak kata kuih raya susah juga kan. Korea ada kuih raya tak ada kan? Korea kuih raya tak ada. Dia banyak tapi Korean punya food dia banyak kepada asas apa nama ni? Vegetable. Dia daripada dia punya makanan, kalau kita tengok kita punya daging lah, ayam apa semua besar, lepas tu karbohidrat kita macam 50-50. Diorang lebih kepada karbohidrat sikit, sayur dia tu lebih kepada dalam 70%. So diorang punya makanan dia eating healthy. That's why kat sana kalau pergi memang kulit boleh nampak cantik because of pemakanan tu. Pemakanan dia memang sangat bagus. Kalau so kalau dekat Malaysia, Indonesia banyak variety. Hari tu pun masa kita pergi dekat Indonesia, kita pergi Indonesia memang banyak variety kan. Food memang diorang lebih explore bagian food. Kalau tahu tu ada 10-11 jenis tahu kreatif. Kalau macam kita tak sangat lah. So kalau untuk raya tak pernah lagi beraya di Korea ataupun di Indonesia. Tapi di Malaysia, tapi kalau di Malaysia tu favorite memang mak punya rendang lah.
rendang, tetap rendang. Lepas tu lemang, lemang adik ipar saya. Lemang daun lirik. Memang terbaik. Kali ini kita nampak mak ayah ni adik ipar pun ada. Tersenarai juga. Tersenarai juga. Memang the best. Lemang daun lirik dekat Greenwood. Tapi memang the best. Dia buat sendiri eh? Dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Dia, tapi dia pakai daun. Dia tak pakai, dia tak pakai apa? Daun bukan. Daun pisang. Dia tak pakai daun pisang. Lemang. 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 Lemang tu dia pakai daun, daun dia pakai daun lirik. So, metarik je. Tapi dalam dia memang the best. Dia lemang. 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 Kita tak pakai daun pisang. Tak pakai daun pisang. Dalam buluh tapi yang... Okay. Cerita pasal dia pula. Saya tahu kenapa dia tak pakai daun pisang. Sebab Emelina dah pakai. Memang Okey, Pak Angah pula apa mungkin kesukaan air raya? Saya, kalau di rumah tu, wajiblah dia. Dua makanan ni. Satu, sambal kacang. Sambal kacang. Sambal kacang, isi pun. Saya ada perut. Dia ada perut. Satu lagi, tu makan dengan apa? Dengan makan ketupat. Makan ketupat, nasi impit sama lain. Rumah saya ketupatlah. Lemang kurang sikit. Kemudian lagi satu adalah sambal telur. Sambal telur. Sambal telur pecah tengah tu. Sambal telur biji-biji tu tak? Ni aku kecoh dia. Sambal telur. Ah, telur hancur. Pecah tengah. Itu lawan yang ketupat. Tak payah nak nak kuah-kuah lontong tak payah. Ketupat tu dia sambal telur tu je. Ini cair tu je. Tu kena panggil pergi rumah kan? Haa, kena. Kena lah. Saya buat juga masa untuk anak-anak. Anak-anak saya kata. Sambal, telur hancur. Tapi jangan hancurkan dia lah. Cara sikit pangai macam dia nak buat. Dia kuning tu dia dia tak gaul habis. Kuning tu dia biar tumpuk tu. Kalau saya tak nak bayangkan lagi. Kena tambah. Ajak lama ke? Ya, itu nanti cerita meriah kita dan cerita masakan semua. Memang tak lekang lah. Kalau kita raya ni memang orang nak beli makanan dia dan sebagainya kan. Kalau kita tengok Pak Angah memang terkenal dengan lagu-lagu drama tradisional pada awal je kan. Dengan Tuan Isa Isteri dan sebagainya. Jadi pertama kali Pak Angah nak kalau kata apa, nak membawa lagu dengan acara tu mungkin beza. Dan macam mana Pak Angah boleh letakkan sebagai komposer lirik irama tu memang senang nak ingat. Kita boleh bila otomatik kita hidup sama macam mana? Saya apabila saya mencipta lagu adalah pertama sekali apa dia punya catching melody dia. Itu yang paling pertama. Nak letak kat chorus ke ataupun nak letak kat verse ke. Tapi dia mesti ada, setiap lagu dia mesti ada something yang orang boleh ingat. Orang boleh. Kadang-kadang saya cipta lagu, saya check chorus dulu. Okay. Saya tak sampai verse dulu. Dan dapat chorus tu, baru saya check dunia verse dia. Itulah tu keadaan yang saya selalu pakai lah. Lepas tu yang yang penting bila kita buat composition, ini ini petua saya lah. Petua saya, kalau buat lagu tu, kita buat lagu tu untuk orang, bukan untuk diri sendiri. So kalau kita buat untuk orang tu, kita kena pastikan lagu tu orang boleh dengar. Orang boleh dengar dan orang suka dengar. Dan orang yang saya selalu bagi contoh untuk dengar, beberapa orang tu, isteri saya lah, Mak Ngah sendiri. Okay. Dia tu paling tajam lah dia punya, dia punya komen tu. Kalau dia tak suka tu, direct kat muka kita dia cakap lah. So kita kena cari orang-orang macam ni untuk komen kita je lagu. So saya selalu ada 4-5 orang, saya tanya, saya bagi dengar. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Tapi kalau majoriti kata okey, saya akan perkemas lagu dengan arrangement dan sebagainya. Dia orang industri jugalah. Ada lemen. Mak Ngah sendiri pun lemen biasa. Dia lebih, lebih. Kadang-kadang orang, orang kat kedai bawah yang jaga makan tu, orang tu kita bagi dengar. So dia, dia suka ke dia tak suka ke. So saya rasa penting untuk kita tahu bahawa orang suka dengan kita. Tapi of course kita kena suka dulu lah. Tapi kadang-kadang kita takut kita suka, kita shock sendiri. Kan? So untuk nak, nak pastikan kita bagi orang dengar. Banyak, banyak lagu yang saya pastikan bagi orang dengar tu banyaknya berjaya lah. Jadi contoh Cindai tu saya ingat sampai 10 orang dengar. Pada awalnya eh? 10 orang dengar, 10 orang. Lebih 10 orang lah untuk, because benda tu baru lagi. Kan saya baru-baru jadi komposer. So just nak pastikan bahawa lagu ni okey ke tak okey. Macam Ati Kamar tu saya ingat kat 20 orang nak bagi dengar. Because lagu tu pelik sikit. Kerana saya panggil lagu tu bentuk lapis, saya panggil lapis. Lapis ni satu bentuk komposisi yang yang bentuk lama sebenarnya. Kalau kita menyanyi cara lama, dia kan ada lantun kita panggil. Lantun ni nyanyi ramai-ramai kan, lepas tu dia ada solo. Lepas tu dia lantun balik solo. Itulah diulang-ulangnya. Itu dia bagi lapis.
tapi darah hati karma dia bentuk lapis, tapi bentuknya lebih semasa, lebih karen, kerana dia tak ulang benda yang sama kecuali yang chorus tu saja. So benda-benda macam ni saya, orang boleh terima dia macam berulang ni kan. So rupanya berulang tu orang tak. So saya bagi dengar lah, kebanyakannya saya bagi dengar lah, just untuk nak memastikan lagu saya ni boleh terima masyarakat. Of course lah, beban buat lagu masa tu banyak platform pertandingan. Bohong lah kalau kata saya buat lagu ni untuk album saja ataupun untuk penyanyi, tak je lah. Kalau saya sendiri buat lagu masa dulu lah, platform, dua platform penting, juara lagu dan IAM merupakan satu target kita yang saya nak masuk. Kalau saya buat lagu tu tak masuk tu bagi saya gagal. Kerana sebagai seorang komposer, platform tu lah yang akan meletak kita berada dalam industri tu ataupun tidak. Satu juga penyanyi. Kalau penyanyi kata tak, saya tak fikir sangat pasal IAM, bodoh lah dia. Kerana platform tu penting untuk kerjaya dia, penting untuk dia punya nama berada dalam industri tu. Okay, baik, selepas ni kita akan tanya lagi Pak Ngah, siapakah yang Pak Ngah dah fikirkan untuk dia kena asyik selepas ini?